Muncul kembali tampang Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Dikabarkan baru-baru ini menjadi sorotan warganet lantaran lolos dari hukuman mati. Diketahui, Ucil adalah salah satu pelaku kasus Vina Cirebon yang awalnya didakwa hukuman mati. Namun, Ucil divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon lantaran di bawah umur. Sebagai informasi, pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri atau PN Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 26 Mei 2017 lalu tersebut, disitulah Ucil divonis hukuman seumur hidup. Saat sidang putusan, para terdakwa menghadiri sidang sambil mengenakan pakaian batik berwarna coklat nuansa merah. Mereka kompak mengenakan celana hitam dan peci. Salah satu terdakwa yang kini disorot yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika.